ada temen yang nyontoh. Mana buku ya? Contoh. Contoh ini buku ya. Ini buku ya. Ini kita lagi ujian ya, teman-teman. Kita lagi ujian. Contohnya ini buku ya. Nah, waktulah ulangan datang. Trateng teng 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 teng. Kita ngerjain soal ya. Nah, ini niatnya kagak nyontoh, guys. Kagak nyontoh niatnya. Cuman gini doang. Tahu enggak teman aku? Dia langsung membuat benteng pertahanan. Pernah gak kalian? Iya kan? Aku tidak melihat. Bodohnya Vidya.
kumpulkanlah itu jawaban dia. Abis dikumpulin keluar kan, kosonglah depan bangku itu. Kosonglah bangku di situ, di depan situ kan ya. Setelah kosong, di situ udah horor banget. Deng 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 deng, penjaganya kayak monster. Deng 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 deng. Jadi ngeliatin gini. Aku di situ cuma pasrah, guys. Jawabku apa nah? Aku kan tahu. Go to school gitu aja. Jawabnya kagak ada pasten-pasten setahu gua aja lah. Di saat dalil-dalil dia kagak tahu, gua giniin. Di saat bahasa Inggris pelajaran itu sehari ya, itu sehari bahasa Inggris dan bahasa bahasa Inggris dan agama itu pelajaran. Oh enggak. Kagak ngerti sama sekali bahasa Inggris tuh. Bayangin aja, kalian itu sekolah enggak ngerti sama sekali pelajaran itu. Terus kalian ulangan, ujian. Beuh. Tahu enggak, guys? Di situ guys, ajang pengawuran mulai datang. Kan itu ada abjadnya ya, 1-20 tuh ABC ya. Tahu enggak? Sing di sing tak pilih. Oh, B. Dari 1-20 itu aku lakuin. ABCD. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, A. Jawabannya bener. Oh, aw. Jadi jawabannya banyak A sama B. Abis itu udah selesai. Teng teng. Dengan hebohnya, dengan hebatnya. Semua selesai. Apa gak? Nilainya berapa? Abjadnya dari 20 gue cuma salah 5. Dari 1-20 gue cuma salah 5, guys. Abjadnya, jangan bangga dulu, jangan bangga dulu. Isiannya 1-5, salah semua. Iya, 1-20 yang 5 salah 5 yang ABC-annya, yang 1-5 salah semua itu jawabannya. Nah, abis itu kan dendam di dalam hati. Kalau saja melihat pelajaran yang lain, tidak bakal tanya tentang kamu. Iya guys ya, itu jujur kelas 1 matematika aku sama kayak bahasa Inggris. Bahasa Inggris sama matematika sama. Tahu, asal kalian tahu ya guys. Asal kalian tahu, sampai sekarang itu aku masih menyimpan nilai matematika aku. Ulangan aku